Hai hai, selamat malam. Kembali lagi di channel video aku, Yuli. Di video kali ini aku mau berbagi pengalaman tentang cara mengobati sakit mata pada kitten. Jadi ceritanya tuh, aku seminggu yang lalu baru aja ngadopsi kitten. Nah, ownernya bilang itu kucingnya kondisinya itu no minus, no kutu, no jamur, pokoknya udah siap adopt, udah perfect gitulah. Nah, ternyata sampai rumah aku cek, dia tuh belekan dan hampir nggak bisa melek. Mungkin waktu di ownernya itu sebenarnya udah sakit mata, cuman pas waktu aku ambil sama ownernya itu mungkin matanya yang ada beleknya itu dibersihin dulu. Jadi untuk mengakali ya, supaya nggak kelihat gitu sama adopternya. Dan obat-obat yang aku gunakan ketika kitten-kitten aku itu sakit mata, salah satunya adalah di sini aku udah coba 3 eksperimen obat mata, dan satu-satunya yang paling aku rekomendasi karena hasilnya yang sangat bagus dan juga cepat. Ya. Jadi ini aku mau tunjukin dulu ini. Ini merknya Healthy Eyes. Kayaknya semua pet shop pasti punya produk ini, karena ini memang dikhususkan gambarnya sih untuk kucing dan juga anjing. Tapi aku udah pernah coba ini, Pak. Aku udah pernah pakein ini di kitten-kitten aku tuh. Setiap aku tetesin obat ini, pasti mereka itu kayak langsung kayak kaget gitu loh. Aku ada feeling sih, mungkin obat si Healthy Eyes ini pedih di mata mereka, di mata kitten-kitten aku itu kayaknya pedih. Terus ada lagi yang kedua, Reko. Ini aku dapat dari apotek. Awalnya aku cari teramisin, karena teramisin di daerah aku itu udah agak langka gitu. Jadi apotekernya menyarankan si Reko ini, karena ini juga nggak kalah bagus katanya sih. Tapi aku coba di kucing-kucing aku itu memang sih sembuh, tapi nggak yang cepet gitu, sekitar kurang lebih 3-4 harian. Dan itu kalian ngasihnya juga harus rutin, pagi, siang, sore gitu ya, sehari 2 atau 3 kali sehari gitu. Dan aku kurang serap gitu, karena ada satu kitten aku yang aku obatin pakai Reko ini udah 3 harian gak ada perubahan, matanya masih berair dan juga belekan. Dan yang terakhir, ini obat yang menurut aku tuh paling manjur, karena dulu aku udah pernah pakai di kitten aku yang baru aja bisa melek. Maksudnya itu kucing yang baru lahir, terus mungkin matanya infeksi atau gimana, jadi dia itu baru bisa melek tapi matanya infeksi, dan dia nggak bisa melek waktu itu ya. Terus aku, karena waktu itu nggak punya obat mata, aku ngambil obat mata punya ibu aku, dan ternyata itu juga manjur banget. Sekali pakai si kucing udah langsung bisa buka mata, dan sakit matanya itu langsung sembuh gitu loh. Ini aku pakai ini. Ini tuh Tobroson. Ini satu packnya kalau nggak salah isinya ada 5 atau 6 gitu. Harganya di apotek 36.000. Nah, ini tuh di kucing nyaman karena dia nggak menimbulkan rasa pedih. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena setiap aku tetesin obat ini ke mata mereka, mereka itu nggak ada perasaan kaget atau berontak gitu loh. Beda sama pemberian pakai Healthy Eyes. Ya, seharusnya mungkin produsennya itu harusnya membuat istilahnya komposisi supaya nggak pedih di mata kucing. So, karena efeknya kan kalau pedih gitu dia berontak dan akhirnya dia itu trauma. Setiap mereka tahu aku pegang ini tuh, kucing-kucing aku tuh pasti langsung kayak kaget gitu loh, kayak langsung lari takut sama aku gitu. Beda lagi kalau sama ini, setiap aku bukain mata mereka, aku tetesin ini, alhamdulillah sekali sehari pemakaian 2 kali pagi dan juga sore hari itu mata mereka itu udah langsung sembuh. Jadi ini tuh recommended banget kalau kalian punya kucing
yang matanya sakit ya, jadi belekan yang hampir nggak bisa melek gitu. Nah, kalau kalian mau tahu kayak apa sih kondisi kucing aku yang udah aku obatin pakai Tobroson ini, aku bakalan tunjukin ke kalian sebelum dan juga sesudah atau before afternya ya. Guys, ini tuh aku mau nunjukin ke kalian kondisi kucing aku yang sekarang sudah sehat. Nih matanya. Matanya udah sehat, enggak sakit lagi, udah bersih, udah enggak belekan lagi berkat obat Tobroson ya. Cukup sekian video dari aku. Jangan lupa sebelum kalian akhiri video dari aku ini, tekan tombol like, komen, dan juga